Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi imtamin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uhdatan min lisani yabqu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali mohon maaf kerana saya terlambat sampai. Saya sampai dah, tapi ada tetamu duduk tunggu di bawah tadi. Ya. Orang kuat dakwah di Kedah ni dulu. Kemudian orang yang kerja hospital mungkin kenailah. Datuk Razak bin Awang Kecik. Ya, bekas pengarah ya. Beliau kalau tak salah saya aktif dalam dakwah di selatan Filipina. Tapi dia dengar saya mengajak ni, dia nak mai jumpa sebab ada perbincangan untuk dakwah di Sabah. Kebetulan saya nak pergi besok Sabah. Jadi saya kata saya dah kelas. Minta maaf Cikgu Ishak. Jadi saya ada perbincangan sekejap tak san. Dan saya kata kita sambung 11:30. Dia akan datang balik sekejap lagi. Baik. Kita sambung bacaan kitab kita pada muka surat 141. Ya, di bawah sekali kah? Baik. Jadi cerita pi Sabah ni esok ni rutinlah dia panggil giliran bulanan. Okey. Giliran bulanan. Untuk bulan Februari, bulan Januari dulu saya pergi selama 12 hari. Esok 2 minggu sampai awal Ramadan, 1 Ramadan baru saya balik. Jadi ada majlis berkatan pula tu di Pulau Bangi. Ya, Dr. Langgang ni, Dr. Muhammad, dia bagi khidmat sukarela berkatan penduduk di Pulau Bangi. Ada kemudian ada satu hamba Allah nak tengok perjalanan dakwah saya. Beliau ada orang penting tabung haji dulu, baru pencin, Datuk Muhammad Radali Ismail. Dia dah tempah tiket, dia jumpa saya terus di sana. Dia nak ikut saya selama 10 hari. Saya kata, Datuk sanggupkah turun naik sungai, naik bukit apa? Dia kata, saya duduk senaman kat bulan dah. Ini tempat kita bukan bisnes senaman. Saya duduk buat bergurau begitulah. Dia dulu CEO, ketua pegawai eksekutif tabung haji properties, hotel apa semua milik mereka. Jadi elok juga kalau orang-orang macam ni dia pi, dia tengok betapa bukan senang, susah ya. Dan saya pun ingat bawa orang-orang macam ni, saya terpaksa pinjam kereta kawan saya di sana yang lebih baik. Saya tak pernah pinjam pun. Tapi baru ni saya pi sana, resmi saya lah. Saya terjumpa dengan seorang orang Kuala Lumpur. Dia duduk buat kerja di dia berniaga di Keningau. Tempat Keningau ni jauh sikit pada tempat kita lah, 3 jam baru sampai. Dia bukan arah laluan kita. Tetapi saya ada tetamu juga, isteri suami kepada Dr. Cik Pah, Tuan Haji Ismail yang bekas pendaftar Cyberjaya University. Dia ikut saya. Jadi siapa nak ikut saya boleh. Kan seorang dua, satu kereta ya, pi dengan saya. Pi. Saya tanya nak pi mana. Dia kata kawasan mana musim buah lah ni. Kalau musim buah di Keningau. Saya pi saat tu. Pipi jumpa dengan kawan saya ni, hello keluar. Dia kata, Ustaz tinggal kereta Ustaz ni, nak pi macam mana ni sampai seluruh Sabah kereta macam ni. Dia tak tahu kita berpuluh tahun dah duk pakai kereta tu. Oh, dia pun kata, Ustaz ambil kereta ni.
Saya kata stop apa Ford ni baru ni 3.2 ke apa ni. Saya tak berani bawa. Bawa ustaz. Lepas tu kita tanya Haji. Haji kata ikut ustaz nak ambil-ambil lah. Saya pun ambil lah. Oh ambil. Suar lagi duit. Minyak-minyak apa semua dalam tu tanggung lagi. Ah. Kata macam ni banyak kali pun tak apa. Duduk bergurau dengan dia. Ha, jadi pi kali ni dia kata ustaz. Ustaz saya duduk tunggu dah tarikh ustaz nak main pula nak bagi kereta. Pasal siapa? Saya nak tumpang kat tu lah. Ha, ya. Dia kata bagus lah. Bagi tumpang kereta menjadi sebab kereta kita nak naik bukit tak boleh. Ini oh laju. Dengan tuk-tuk-tuk. Kita ni sampai sekat jalan kadang-kadang unduk balik. Tak apalah halangan-halangan tu Allah permudahkan urusan. Jadi saya akan pergi besok banyak boleh kata semua madrasah saya akan singgah. Dan anak-anak kita nak puasa di sana. Ada duit on derma sikit bagi pergi siapan makan untuk mereka dalam bulan puasa ni. Biasanya saya tak bagi mereka masak lah. Kesian hampa mengaji, hampa siap, hampa bertahlil petang-petang. Kita bagi tahu siapa untuk siapa apa semua. Jadi kami orderlah orang kampung sebelah-sebelah tu kenduri kat depa makanlah sampai raya, cuti raya seminggu depa baliklah. Ha. Baik, kita sambung kitab muka surat 141 bahagian bawah sekali, perenggan bawah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Al-Ghazali masih lagi di dalam masalah penyakit yang kedua daripada terlebih cakap. Ya, terlebih cakap ya, iaitu penyakit kedua mengumpat. Tapi dia sambung pada 141. Kata Imam Al-Ghazali, seorang Muslim, patutnya kita orang Islam, yang disebut-sebut dalam umpatan, ini orang Islam yang disebut dalam umpatan. Maknanya, kalau ditakdirkan seorang itu ada benda tak kena yang kita nak kata dengan dia. Itu contoh dia. Orang Islam yang disebut dalam umpatan berhak untuk disingkap dengan baik sangka. Maksud Imam Ghazali, kalau adalah nak merkatakan sesuatu hak tak elok pada satu orang Muslim, lebih baik jangan kita pi kata hak tak elok, kita singkap, kita eloklah daripada kita sangka tak elok tu, walaupun ada kejahatan di situ. Kejahatan dia ada. Kalau kejahatan dia tu tak mudaratkan orang lain, tapi dia memang kejahatan diri dia, kalau boleh dia kata elok daripada kita nak mengumpat dia kerana kita buat baik sangka kat dia. Mungkin dia ni sesak sangat kot. Mungkin adalah benda yang tidaklah kita memperbesarkan cerita itu dulu. Kecuali kalau dia dah mengancamkan orang lain, menipu dan membinasakan yang lain, bolehlah kita tujuan kita sebut, kita kata tu, sama ada kita report kepada pihak berkuasa atau kita beritahu kawan-kawan kita yang boleh kita mencegah daripada tipu daya dia. Itu kalau perlu sangat. Tapi kalau dia tidak membagikan apa-apa kerosakan kepada lain setakat diri dia, lebih baiklah kita ubah daripada tuduh dia ataupun umpat dia dengan baik sangka. Baik sangka ni kita kata dia adalah masalah dia, tak pernah dia buat benda ni. Jadi kita tak panjang benda itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan darah, kehormatan dan harta seorang Muslim, dan diharamkan juga untuk diprasangkai dengan perasaan yang buruk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam ungkapan-ungkapannya, ya, menyebutkan Allah mengharamkan darah. Jadi maknanya kita tak boleh buat perkara yang boleh menumpahkan darah. Ya, sesama Islam. Ya, kehormatan kita kena jaga. Kehormatan ni maknanya tak boleh tuduh dia dengan satu tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Dan kita tidak boleh mengaibkan dia, memfitnah dia. Dan juga harta dia,
harta tak boleh dizalimi, tak boleh diambil tanpa kebenaran dia. Ya, dia tu orang Islam. Dan diharamkan juga untuk diperasakai dengan perasaan yang buruk. Tu. Jadi kalau hak kita terhadap orang Muslim lain, ya, yang kita kenai sikit-sikit, ya, kita kenai sikit-sikit, patutnya kita tak buat prasangka yang buruk kepada dia. Tapi kalau yang kita kenai rapat, hak tu kita tahu masalah dia dan kita betulkan dengan cara penuh hormat. Tapi yang kita kenai sikit-sikit, kita tidaklah membuat prasangka yang buruk kepada dia. Jadi sebab hak antara Islam dengan Islam ni, pertama hak diri kita, yang kedua hak diri kita dengan orang yang kita kasih, yang ni anak-anak kita, suami kita, isteri kita, mak bapak kita, itu hak kita, dan saudara-saudara kita. Yang ketiga, hak kita sesama Muslim yang kita kenal, itu ada kaedah dia. Yang keempat, hak kita dengan orang Muslim yang kita kenal sikit-sikit ataupun kita belum kenal. Jadi masing-masing ada hak kita, ya. Jadi cara muamalat, cara berhubungan tu memang ada di dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca dalam kitab Sairus Salikin, ada. Dalam kitab ni pun ada, ya. Baik. Maka mengumpat dengan hati juga haram. Oh, mengumpat ni bukan takat keluar di mulut. Mengumpat di hati pun ditegah oleh agama. Jadi mengumpat dalam hati ni kadang-kadang prasangka hati, ya. Bagaimana sebagaimana mengumpat dengan kata-kata adalah haram, serupalah mengumpat dengan hati dan mengumpat dengan kata-kata. Kecuali ada pengecualiannya. Bila perlu untuk mengungkapkan, bila perlu untuk mengumpat, yang mana kita boleh, yang tak diharamkan, bila perlu kita mengungkapkan, ini menyebutkannya. Bila yang kita boleh menyebutkannya, pertama kita nak mereportkan kepada pihak berkuasa ataupun kepada badan kehakiman untuk mengeluarkan satu hukum fatwa tentang kezaliman orang ni kepada kita, ya. Minta penjelasan. Yang ketiga, kalau kita dipanggil jadi saksi, ya, kerana ada kes, maka kita kena perbetulkan persaksi kita boleh sebut. Kalau lain-lain pada itu, tak perlulah kita nak mengungkap dia. Manakala tak mungkin dengan berpura-pura tidak tahu. Sebab apa? Satu lagi, kita tak boleh nak elak daripada nak sebut-sebut, sebab orang ramai dah tahu dah kejahatan tu, terbongkar dah. Jadi kita bukan kita yang membongkarkan perkara tu. Orang lain tahu semua dah, satu dunia dah tahu dah, satu negeri dah tahu dah kejahatan tu. Maka kalau kita ungkap pun tidak mudarat lah. Jadi maknanya kalau tidak, ya, adalah ditegah kita daripada mengungkapkan suatu dalam keadaan yang tidak perlu. Sesungguhnya mengumpat dibenarkan dalam 6 keadaan. Ini kekecualian ataupun perkara-perkara yang mengumpat yang dibenarkan. Apa makna mengumpat? Memperkatakan sesuatu kepada seseorang di belakang dia, yang bila dia dengar benda ini, dia jadi marah. Itu jadi mengumpat. Tu. Jadi mengumpat ini haram, hukum dia berdosa, dosa besar. Kemudian ada pengecualian dia. Ada keadaan, 6 keadaan kata Imam Madzali, yang kita boleh menyebutkan hal orang di belakang dia. Pertama, orang yang dizalimi ketika mengadukan kezaliman orang zalim kepada penguasa untuk menghentikan kezaliman. Jadi pertama, yang boleh sebutkan ataupun dia sebutkan keadaan itu, hal kejahatan orang itu, iaitu ketika dia nak mengadukan kezaliman seseorang,
ya, kepada penguasa. Penguasa ni pemerintah lah kita kata, ya, badan berkuasa, polis ke, apa, tentera ke, ikut keadaan, Tok Polu ke, Tok Kadi ke apa, dia nak report, maka bolehlah dia sebutkan benda kejahatan tu. Kalau saja-saja tak boleh, untuk tujuan dia menghentikan kezalimannya. Apa pasal dia nak pergi sebut tadi ni? Kerana nak menghentikan kezaliman. Kalau kita pergi sebut, kita tahu orang tu tak boleh nak menegahkan kezaliman, tak payah sebut lah. Maknanya buat apa duk pergi sembang saja? Kalau kita pergi sembang, maknanya pergi sembang nak lapor supaya orang tu dapat menegah. Kalau tidak, polis pun lah, kita tak mau bagi polis ambil tindakan, takut susah dia. Kita pergi sebut kepada orang yang berpengaruh atas dia. Bapak dia ke, pak mentua dia ke, ya, ataupun siapa-siapa yang ada pengaruh. Itu boleh kita meluahkan apa kejahatan dia. Adapun kepada selain penguasa dan pada selain orang yang mampu mencegahnya, maka tidak boleh. Halus sangatnya, halus sangat akhlak Islam, halus sangat, ya, ihsan, ya, yang diberikan oleh, perhatian oleh Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga muamalah antara orang Islam dengan orang Islam. Saja-saja nak pergi tak boleh. Saja-saja nak pergi cerita tak boleh. Melainkan kita pergi cerita sebab dia tu ada kuasa nak menghentikan kejahatan. Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ni terkenal dalam kitab-kitab, ya, cerita-cerita sejarah sebagai seorang gubernur yang agak keras hukuman dia, ya, gubernur yang agak keras hukuman dia. Al-Hajjaj pernah diumpat di depan salah seorang ulama salaf. Maka dia, ulama itu, berkata, sesungguhnya Allah pasti akan membalas untuk Al-Hajjaj kepada orang yang mengumpatnya, sebagaimana dia membalas, menghukum Al-Hajjaj untuk orang yang dizaliminya. Ceritanya begini. Seorang dia pergi cerita dekat ulama tentang Hajjaj ni. Hajjaj ni gubernur lah kita kata, menteri besar lah. Ni rakyat ni pergi jumpa Tok Lebai lah, duk cerita tentang keburukan Hajjaj. Pergi cerita kat Tok Lebai ni, dia nak buat macam mana? Hak atas tu gubernur, menteri besar. Dia Tok Lebai orang alim, bukan dia yang patut nak boleh ubah ni. Kalau pergi cerita kat Perdana Menteri tu, boleh lah pakai. Sebab apa? Boleh cegahkan menteri besar buat perangai tak elok. Ni boleh mencegahkan gubernur tu buat perangai tak elok. Ni duk pergi cerita kat Tok Lebai. Tok Lebai ni nasihat dia apa? Tok Lebai ni orang ada ilmu. Tok Lebai ni kata, sesungguhnya pasti Allah akan membalas untuk dia, ya, untuk Hajjaj, ya. Ya. Jadi sesungguhnya Allah pasti akan membalas untuk Al-Hajjaj kepada orang yang mengumpatnya, sebagainya dia membalas. Jadi maknanya ni dia jadi hak Allah dah. Dia nak balaskan Hajjaj, ya, untuk dia kata di sini, sesungguhnya Allah pasti akan membalas untuk Al-Hajjaj kepada orang mengumpatnya. Siapa duk mengumpat tentang Hajjaj ni, padahal hang mai cerita dekat aku ni, hang pun dapat habuan tau. Pasal tak ada sebab hang nak mai cerita dekat aku tentang kezaliman dia tu. Ya, hak dia tu zalim dekat orang. Hajjaj tu duk zalim dekat orang. Hak tu ada hak ada Allah nak balas kat dia. Yang kita ni saja-saja duk pi dapat free pasal apa? Dia kata, ya. Jadi maknanya di sini tak boleh nak pi mengadu hai bagi seronok cerita, bagi panjang cerita, bagi menambahkan keburukan. Ya, Tok Lebai ni, ulama ni kata, dia kata buat apa duk cerita mengumpat kat dia? Saat ni Allah Taala hukum kita. Ya, Hajjaj tu duk dapat pahala daripada pahala kebajikan kita. Sebab kalau kita pi nak mengadu kepada orang yang lebih berkuasa pada Hajjaj tu, lain pula tujuan dia. Ini tidak. Saja-saja nak pi cerita. Ini pun berlaku di mana-mana keadaan ini, ya. Kita tanya pasal apa hang pergi cerita kat kawan tu? Hang duk cerita buat apa kat orang masalah kita ni? Maka dia pun ceritalah. Saya cerita dekat dia, harap-harap dia boleh bantu saya, tolong saya. Dia nak bantu macam mana? Dia lebih lekeh daripada hang juga. Patutnya hang pergi kat orang yang lebih baik,
pi cerita kat orang bawah dia, sedap cerita dan kawan tu menambah lagi hamarah lagi. Itu keadaan-keadaan dia di sini. Baik. Kedua, tasad yang pertama dibenarkan, ya. Kalau kita nak mengadu hal kepada penguasa yang boleh menghentikan kezaliman, itu boleh menyebutkan kejahatan orang tu. Itu tak dipanggil mengumpat, sebab kita kena pergi kepada orang yang mampu mencegah kejahatan tu. Kedua, yakni keadaan yang dibenarkan untuk menyebut nama orang lain kejahatan dia, orang yang diminta tolong untuk mengubah ataupun menghilangkan kejahatan atau kemungkaran dibenarkan untuk memperdengarkan umpatan kepadanya. Jadi yang kedua ialah orang yang diminta tolong, ya, untuk mengubah menghilangkan kejahatan, ya, kemungkaran maksiat seseorang, dibenarkanlah untuk memperdengarkan umpatan kepadanya. Yakni kepada orang yang diminta tolong tu. Jadi kita minta tolong kepada seseorang untuk menghilang ataupun menyekat kemungkaran. Maka kita dibenarkan untuk menceritakan, mendengarkan apa kejahatan itu. Yang kedua. Yang ketiga, pencari fatwa. Pencari fatwa ni maknanya orang yang memerlukan keputusan hukum lah. Misalnya orang pergi jumpa qadi, tok qadi, ya, nak minta tok qadi buat hukum. Ni. Jadi pencari fatwa, kita lah pencari fatwa apabila dia perlu mengungkapkan pertanyaan seperti perkataan Hindun, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah lelaki yang kedekut. Dia tidak memberiku harta yang cukup bagiku. Ini semuanya pengaduan, kod pengadaan. Akan tetapi dihalalkan jika ada gunanya. Jadi dia pi jumpa Tok Qadi, dia nak melaporkan kat Tok Qadi tentang perkara-perkara yang boleh dia buat atau tidak. Ya. Sufyan ni Hindun ni, Hindun mana ni? Nun zaman Sufyan ni, Abu Sufyan, Rasulullah, apa sahabat Rasulullah SAW ni yang beriman ni, ya, saya tak tahu nak kata Hindun tu pun memang isteri kepada Abu Sufyan. Jadi dia telah melaporkan kepada seorang penguasa bahawa ini saya bimbang takut bukan Abu Sufyan tu, kita buat contoh lah, kita buat contoh sudah, ya, takut saya ni tersilap. Apa sebab tak dihuraikan siapa Hindun ni, seperti kata Hindun seorang perempuan, dia mengadu kepada qadi, ni laki ku ni nama Sufyan ni, dia kedekut, aku minta duit tak dapat hak aku, ya, nak belanja di rumah pun tak boleh belanja, kadang-kadang aku berasa apa-apa pun nak makan tak boleh. Maka lapor kat qadi, apa lapor dia, kerana nak keputusan. Boleh tak aku nak curi duit dia bila dia buh masuk bilik, dia bawa duit dalam poket, aku curi. Ini dia perlukan. Jadi maka dia terpaksa ceritakan suami dia tu. Memang kezaliman berlaku sungguh. Maka dia boleh sebut kepada mufti. Kalau dia tak rela, dia tak boleh, dia dizalimi, dia boleh report kepada Tok Qadi yang nak buat hukum. Tok Qadi kata boleh curi, tapi curi sikit saja, takkan nak belanja, ya. Jadi ni terpulang pada Tok Qadi itulah. Tok Qadi kata tak boleh, minta memang tak dapat, duit dia banyak, dia habis kot luar dia banyak. Tok Qadi ada keputusan, maka dia boleh laporkan masalah ni kepada Tok Qadi kerana dia pencari fatwa. Ya, dia nak cari hukum yang boleh dia buat. Dia bagi contoh Hindun dan Sufyan. Hindun ni ingat tak yang cerita membelahkan dalam perang Uhud, ya, dimatikan yang terkena pada terbunuh Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi yang terbunuh dalam peperangan Uhud.
maka Hindu inilah yang bukan hak inilah, hak satu Hindu lagi lah kan, yang lepas tu membelahkan, mengunyah-ngunyahkan hati Sayyidina Hamzah bin Muttalib, ya. Tapi lepas itu mereka beriman, ya. Abu Sufyan suami dia jadi sahabat Nabi yang baik kan, lepas pembukaan Mekah kan, cerita tu kan, ya. Jadi kebetulan nama tu serupa, saya tak tahu, duduk dalam kitab Imam Al-Ghazali tidak ada dhabit menunjukkan Sufyan mana, Hindun mana, ya. Jadi kita bersihkan daripada pandangan yang salah kepada sahabat Rasulullah. Kita buat contoh saja. Baik. Jadi akan dihalalkan kalau pengaduan ini dibenarkan jika ada gunanya. Ini semuanya penggadaan ini, maknanya ada-ada. Ini semuanya pengadaan, kita kata pengaduanlah. Akan tetapi dihalalkan jika ada gunanya, dibenarkan. Kalau pengaduan itu untuk mendapatkan hukum, fakta bagi dia fatwa. Keempat, keadaan yang dibenarkan dalam menceritakan keburukan seorang kepada orang lain, memperingatkan seorang Muslim dari kejahatan seseorang. Memperingatkan seorang Muslim dari kejahatan seseorang jika dia tahu apabila tidak disampaikan kesaksiannya akan diterima. Juga pemberitahuan kepada pemberi zakat ketika zakatnya diserahkan kepada pengelola, atau ketika seseorang akan dinikahkan, di mana jika hal itu dibiarkan akan menimbulkan mudarat. Contoh, kita nak peringatkan seorang Muslim daripada kejahatan seorang. Jadi sebab jika dia tahu apabila tidak disampaikan kesaksian ini akan diterima. Maknanya kita nak peringatkan seorang daripada kejahatan seorang yang lain. Sebab kalau kita tak peringatkan benda tu, nanti kawan tu duk pi mengaku begini-begini, dia terima terus. Jangan. Sebab hak yang kawan duk pi mengadu, duk pi cerita tu seorang yang bukan betul. Seperti dikatakan, kita kata seseorang tu, kita kena cerita. Tak boleh. Dia tu memang jahat, perangai, ada bukti dah, sekian. Sebab apa? Kalau kita tak cakap begitu, dia akan menghasilkan satu kesaksian yang salah. Dia dijadikan saksi untuk perbicaraan. Tapi dia tak ada bukti yang cukup. Kita kena pergi cerita dekat dia. Begini-begini supaya nanti saksi persaksian dia itu lebih tepat. Taklah hak seperti yang dia nak bawa. Ini nak selamatkan orang lain. Juga diberitahu kepada pemberi zakat ketika zakatnya diserahkan kepada pengelola, iaitu ketika seorang akan maknanya begitu juga, ya, nak beritahu kepada zakat ketika zakatnya diserahkan kepada pengelola, maknanya orang yang bagi zakat ketika zakatnya nak diserahkan kepada pentadbir zakat, atau ketika seorang akan dinikahkan. Jadi ya, perempuan tu nak dinikahkan, maka kita boleh jadi saksi, tolong bagi tahu bahawa perempuan ini keadaannya keadaan begini. Orang yang nak kahwin tu tak tahu, ya, orang nak kahwin tu tak tahu, katalah kejahatan dia. Tapi kita yang tahu ini nak selamatkan daripada lelaki ini, daripada terjerumus dalam kejahatan, maka dibenarkan menceritakan, ya, keadaan sebenar sebelum dinikahkan. Sebab apa? Jika hal itu dibiarkan akan menimbulkan kemudaratan. Maka dia boleh mengungkapkan kepada orang yang akan terkena mudaratnya itu saja, tapi setakat cerita ke orang yang boleh mencegah mudarat itu saja. Tak boleh duduk cerita sekampung, tak boleh cerita kepada orang lain yang tak ada kena-mengena. Itu. Jadi pandailah dia membawa diri dia, dia pergi cerita dekat orang yang nak kahwin tu ataupun kepada tu imam, ya, dan bukan dicanang kepada orang lain semua. Itu
keempat. Kelima. Kelima, dikenali dengan nama yang mengandungi aib. Kita duk sebut nama dia tu ada gelak-gelak. Ya, jadi tak berapa sedap dengar gelaran tu. Ya. Tetapi dah sekampung dah panggil dengan nama tu. Jadi maka kita pun panggil. Kalau kita tak panggil nama tu, kita nak pergi cari seorang. Nama dia Mat. Ada gelak pula situ. Gelak bukan elok punya gelaran. Ya, tak elok, bunyi pun tak sebut. Tapi orang kampung kalau sebut Mat saja banyak. Dia kata tak tahu Mat mana. Dia pun sebutlah Mat apa-apa dengan gelak dia tu. Maka baru orang kenal. Itu dibenarkan. Bagi tujuan saja-saja tak boleh lah. Tapi tujuan kerana nak ada kepentingan. Sebab dia kata dikenali dengan nama mengenai aib. Seperti Amashi. Amashi ni kabur penglihatan. Orang yang rabun. Kita kata tu Mat rabun. Tak apa sedap kalau dengar kat Mat ni dia marah. Ya? Sebab sebut kat dia rabun. Apa? Tapi orang tak kenal kalau sebut Mat saja. Kalau Mat rabun sekampung tahu. Ataupun dia kata A'raj pincang. Pincang ni kita panggil A'raj ni capik. Pincang tu maknanya bahasa Indonesia. Bahasa A'raj ni lebih kurang capik lah bahasa Kedah ni. Lepas cerita orang Kedah dulu. Adalah orang cerita ni cerita buat seronok. Yalah boleh kot. Ya. Mereka pakat pi rombongan di Medan tu. Medan Indonesia tu. Ya, jadi bila pi rombongan sampai Medan tu nak masuk hotel. Jalan dengan baik rombongan rata lah. Sampai Beras Tagi, sampai Danau Toba. Ya. Balik-balik sampai hotel ni pakat turun baik nak masuk hotel. Jadi pekerja hotel ni ramah-ramah. Ya. Seorang tu dia berjalan capik sikit. Dia memang dah capik, dia memang apa orang kata teringkat sikit. Tapi orang Indonesia ni dia nak berbahasa dia kata capek ya pak. Capek ni bahasa Indonesia maknanya letih kan. Jadi capek sikit pak. Kawan ni kata tak, bukan capek, teringkat sikit ya, dia kata. Dia nak betul, dia ingat kawan tu tuduh dia capek, bukan dia capek. Sebab Indonesia capek. Capek pak, capek ni maknanya letih lah berjalan jauh. Dia kata tak, tak capek, dia kata teringkat sikit ya. Yang balik mai cerita kita, kawan kita sungguh lah. InsyaAllah kata, kena dekat dia lah, tak apalah. Itu capek. Saya dulu masa duk kerja di Pulau Pinang dulu, sama tempoh saya kerja di situ di Pulau Pinang 8 tahun ya, dipinjamlah kat kerajaan negeri. Saya rasa 4 tahun ya di pejabat setiausaha kerajaan, 4 tahun di pejabat kewangan negeri. Masa di pejabat setiausaha kerajaan, masa di pejabat kewangan negeri saya dilantik jadi setiausaha jawatankuasa perhubungan bandar berkembar antara Pulau Pinang dengan Medan. Ya? Jadi mesyuarat boleh kata 2-3 bulan sekali mesyuaratlah. Dan setiap tahun di Sumatera, di Medan ni, saya kena ada sebulan di sana kerana mengendalikan pameran dalam satu pesta dipanggil Medan Fair, pesta perdagangan Medan. Jadi saya akan bawa segala pameran bahan-bahan kemajuan, produk-produk Pulau Pinang, bukan saya bawa lah, kumpulan saya lah, dengan lain pula pasukan kebudayaan, macam-macam lah. Dalam sebulan tu ramai lah, ratusan ribu juga yang dibelanjakan. Kemudian lepas tu tunggulah apa gubernur ya, tuan yang terutama akan sampai. Jadi saya bab-bab Medan ni cukup cekap lah. Ya. Kalau dia tanya nak makan apa-apa, semua saya tahulah tak mana nak pi. Ya. Di sana kalau saya tanya siapa pi Medan, biasa makan burung. Tak biasa. Ada satu ya, kita boleh keluar daripada pekan Medan tu, kita kata, jom kita pergi makan burung. Makan burung ni, dia ada nama tempat tu, nama Kercut. Dia, kita naik kereta lebih kurang 10 kilometer. Sampai sana, restoran dia tu orang kampung buat. Tiap-tiap besar ni, dia buat ni sangkap burung besar ni, burung punai semua. Punai dia tak panggil punai. Sebab punai ni kena kepada
hak orang laki-laki. Jadi dia panggil, ini burung salah nama pak. Ha, burung salah nama. Tak apalah, apa pun ya. Ha, ni penuh burung punai. Ini burung ayam-ayam. Ini burung wak-wak. Ini burung belibih. Semua. Ada macam-macam jenis. Dia pun ikut kita. Ini berapa ekor? Ha, ini 7 ekor. Ini 2 ekor. Semua. Ha, pergi duduk sekejap. Ya. Oh, meleleh leong. Dia pun nasi panas-panas. Pakai kicap abasi ABC dia. Dengan oh, cicah itu saja. Ini orang yang tahu kerapnya. Ya, yang boleh pi. Saya kalau pi Danau Toba sampai ke Pulau Samosir. Di tengah anu, ada satu pulau. Ya. Pulau Samosir. Di tengah Batak anu. Semua lama juga 4 tahun ya, boleh kata setahun ya. Berapa kena pi banyak kali jugalah. Baik. Cerita selingan saja. Okey, baik kita tentang tu yang kelima. Keenam. Keenam yang dibenarkan bukan membenar mengumpan percakapan tentang seorang kerana ada tujuan. Keempat, keenam, orang yang terang-terangan menampakkan aibnya dan tidak malu untuk disebut-sebut seperti orang yang berperilaku seperti perempuan. Banci. Banci ni kena tahu ni, buku ni sebenarnya diterjemah dah dalam bahasa Indonesia ni. Cuma hak penterjemah Melayu kita di Malaysia menggunakan juga bahan-bahan itu. Sebab tu kita bahasa dia tak semua kita dapat faham. Banci ni, minta maaf sebutlah, pondan. Bahasa kita tu jenuh cari banci tu. Kita ingat banci ni pelihara ya. Ya, kalau pondan tu sikit, ini banci ni, banci. Orang Indonesia kata ni banci. Banci tu pondan. Tu. Jadi dah perilaku dia macam tu dah. Jadi kita sebut pun dia tu tak marah dah. Dia memang seronok lah sebut benda tu. Kalau sebut kata laki-laki dia marah. Kalau sebut kata banci ke perempuan, dia seronok. Itu tak apalah. Keaipan dia tu terkenal dan dia pun tak marah. Dan pemilik rumah bodil. Pemilik rumah bodil ni rumah pelacuran. Jadi ya, jadi itu dah. Orang kenal dah. Kata rumah bodil tu, itu toke dia tu. Jadi itu. Jadi maknanya kita nak menyebutkan benda tu dah tak jadi keaipan kepada dia. Dia pun tak malu orang sebut sebab dia menegar kot tu. Maka itu dibenarkan. Al-Hasan berkata. Al-Hasan ni juga adalah merujuk kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya, seorang imam bagi masjid negara lah pada masa itu di Basrah. Ya, di mana pemerintahan zaman itu ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, yang jadi dilantik jadi imam masjid Basrah, imam masjid negara di Basrah itu ialah Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia tak pernah jumpa Rasulullah, tapi dia sempat berjumpa dengan Sayyidina Ali. Orang yang sempat berjumpa dengan sahabat Nabi dipanggil tabi'in. Ya, tabi'i. Jadi dia seorang tabi'i. Apa dia kata? Tiga perkara yang tidak berlaku hukum mengumpat kepada mereka. Ini ulama' lah, imam ni. Dia kata tidak dihukumkan mengumpat kepada mereka. Siapa dia? Pengikut hawa nafsu. Kita pi kata kepada geng-geng yang telajak ni. Geng ni, geng buah ni, mengikut hawa nafsu ni, merosakkan orang lain dan boleh merosakkan yang lain lagi. Jadi menyebut tentang mereka maka tidak dikirakan mengumpat. Kedua, orang fasik yang dilaknat kerana kefasikannya. Orang buat dosa tetapi dilaknat dengan dosanya, dosa yang sangat beratlah. Tu kedua. Dan ketiga, pimpin yang zalim, maknanya pimpinan yang zalim, pemimpin yang zalim boleh disebutkan. Ini zaman tu pun ada dah ya, ada dah tak gubernur ke ya, walaupun tidaklah ada khalifah pada hari masa tu sebab Sayyidina Imam Hasan Basri dia hidup zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Jadi mana-mana pimpinan yang zalim, ya, memang jelas kezaliman dia itu, kita menceritakan tentang keganasan mereka, maka tidak tidak dihukumkan, ya, kepada menyebutkan mereka itu orang yang mengumpat. Mereka semua ini yang berlaku terang-terangan, yang tidak membuat mereka benci ketika aibnya disebut-sebut. Mereka seronok pula. Mereka berasa bangga. Mereka berasa tak ada masalah orang nak sebutkan tentang keaiban mereka itu. Akan tetapi ada larangan juga. Menyebut-nyebut orang fasik kerana maksiat yang dia sembunyikan, dan dia benci bila aibnya itu disebut-sebut, tidaklah boleh dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Walaupun puak-puak ini dibenarkan kita menyebutkan, tetapi kalau ada kepasikan yang tak ada orang tahu lagi, dah juga dia duk sembunyikan kepasikan dia itu, dan dia benci, dia tak suka kalau kita duk sebut-sebut, tidaklah boleh dilakukan tanpa sebarang alasan, melainkan untuk tujuan nak cegah daripada kepasikan itu menimpa orang lain. Tapi kalau dia sendiri malu dengan tuduhan kita, itu masuk dalam mengumpat juga, walaupun dia itu adalah seorang yang penjahat, yang tidak merosakkan kejahatan dia kepada orang lain. Baik. Ubat jiwa untuk menahannya. Jadi habislah 6 ni. Tadi 6 keadaan yang boleh dibenarkan untuk berkata sesuatu tentang orang, seseorang, adalah seperti hurangan yang telah disebutkan. Baik. Sekarang kita tengok apa penawar dia. Penawar untuk nak mengelak daripada terkeluar, termasuk dalam mengumpat. Ubat jiwa untuk menahannya. Kih ni ialah ubat ni, ubat jiwa. Ubat mengubat hati. Tu. Jadi ubat jiwa untuk menahannya dari mengumpat adalah dengan memikirkan ancaman yang ada untuk masalah tersebut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mengumpat itu lebih cepat membakar kebaikan seorang hamba daripada api membakar sesuatu yang kering. Jadi kita, Imam Ghazali sebutlah macam mana ubat ataupun penawar atau langkah-langkah kita nak bagi skat kita dari terjatuh dalam mengumpat, iaitu fikirlah tentang ancaman, yakni kesan daripada perbuatan mengumpat orang itu sangat besar kerugian kepada diri kita sendiri. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya mengumpat itu lebih cepat membakar kebaikan seorang hamba daripada api membakarkan sesuatu yang kering. Ya, hilang habis pahala kebajikan kita kerana mengumpat. Kita mengumpatkan kepada orang ni, hak yang pahala kebajikan yang ada di situ hilang tuih. Hilang pergi mana? Nom dapat ke orang yang kita duk mengumpat. Hilang laju lagi berbanding dengan api yang memakan kayu-kayu kering. Kalau ikut api makan kayu kering ni ambil masa juga, ya. Prap 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 nak jadi abu. Ini dah. Hak ni ucap saja mengumpat, tak ada alasan yang dibenarkan oleh syarak seperti 6 perkara tadi, maka Rasulullah kata habis, terbakar habis, hilang habis segala kebaikan yang dia ada. Kalau ingat keadaan begitu, ancaman begitu, kata Imam Ghazali, bolehlah jadi ubat penawar bagi hati kita untuk sama mengumpatlah. Duduk sendiri-sendiri sudahlah. Tak saduk banyak-banyaklah sembang. Ya? Jadi tak saduk banyak-banyak. Saya lah ni kaunseling selalu nak kena buat lah. Di tempat saya. Dulu kaunseling untuk kanak-kanak. Sekarang kaunseling untuk warga mas. Saya pun ada 40 orang yang duk ada di tempat saya kan, ya. Jadi macam-macam juga, ya. Biasalah, ya. Berkampung ada yang kadang-kadang dia bawa perangai di luar. Dia masuk. Yang dia rasa betul. Jadi kadang-kadang panggil juga kaunseling.
ya, panggil kaunseling. Ya, tali pertama tak payah panggil, ya, melalui kiriman-kiriman arahan begitu ya. Tapi kalau akhirnya perlu dipanggil jugalah. Nak buat macam mana? Ya, kita nak mencegah mudarat kadang-kadang yang lebih besar. Baik. Ha, jadi kan kita selama ni duk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan apa dia? Kesan daripada hasad dengki. Hasad dengki kalau ada dalam hati seseorang Islam kepada seseorang, maka hasad dengki ini bila timbul saja di hati hasad tu, dia telah terbakar segala dia punya kebajikan-kebajikan yang dia kutip selama ni, seperti mana memakan api akan kayu-kayu yang kering. Itu hasad. Nampaknya mengumpat lebih laju daripada daripada hasad. Sebab al-hasadu ya'kulun narul hatab. Ya, ya. Nabi SAW sebut, ya, al-hasadu ya'kulul hal-hasadu ya'kulul. Nah, lupa dah hadis ni, ya. Hadis ni menyebutkan bahawa hasad dengki yang ada pada tubuh seorang manusia itu, dia memakan akan segala amalan-amalan kebajikan dia seperti memakan api akan kayu-kayu yang kering. Ha, ya, al-hasadu ya'kulun narul hatab. Baik, sambung. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa kebaikan pengumpat dialihkan kepada perbendaharaan yang dizalimi kerana umpatan. Maksudnya di sini ialah, ya, kebaikan orang, kebaikan pengumpat, kebaikan ataupun amal-amal kebaikan yang telah dibuat oleh seorang, ya, tetapi dia mengumpat, dia suka mengumpat, dipindahkan, dialih, dipindahkan kepada perbendaharaan orang yang dizalim. Perbendaharaan ni kita kata milik, dipindah milik kepada orang yang dia mengumpat. Ha, ni ada riwayat. Bila kata riwayat, ya, kalau kita kena semak sama ada dia hadis ataupun dia adalah perkataan sahabat, ya. Ha, dia mesti datang daripada perkataan, ya, hadis Nabi ataupun sahabat-sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan bahawa orang yang baik-baik tapi dia mengumpat, kebaikan dia tu akan berpindah kepada orang yang dia umpat. Kemudian dia melihat, kemudian dia melihat kesan berkurangnya kebaikan dirinya dan banyak umpatan sehingga akhirnya ada kerugian yang begitu cepat. Akhirnya kalau dia tahu kesan begini, orang yang mengumpat tu, dia kata duk saja-saja habis amalan kita buat apa? Nak buat amalan soleh ni macam-macam penat. Kadang-kadang habis duit banyak. Ya, nak dapatkan amalan soleh ni. Sebab amalan soleh ni bukan buat dengan rukun syaratnya, beserta dengan hati yang ikhlas. Punya ikhlas betul dah. Kumpul dah amalan kebajikan. Jadi bila tengok-tengok silap aku ni mengumpat pula, Allah rosak binasa teruk. Bila aku mengumpat hak yang aku susah payah selama ni, wih, pi kat orang. Ha, ni bukan kerja dia. Ha, ni Imam Al-Ghazali membawakan pemahaman begitu supaya orang yang suka mengumpat tu dia lihat berkurangnya kebaikan dirinya, berkurangnya dah pahala amal kebajikan dia. Kenapa? Sebab dia banyak mengumpat orang sehingga akhirnya dia begitu kerugian yang begitu cepat. Tak ada apa dah. Dia dah tak ada apa-apa dah. Pindah ke orang habis. Pasal mengumpat. Amal banyak. Cuma masalah mengumpatnya. Kemudian dia memikirkan aib dirinya sendiri. Dia lepas tu dia fikir, apa kelemahan aku ni? Duk saja-saja nak pergi cakap tentang orang buat apa? Tak salah. Tak salah duk cakap lah. Lebih baik kawal dirilah. Bukan senang ni nak jadi bekalan amal ibadat ni. Nak bawa pergi supaya tak hilang ni. Jadi jika dia memikirkan aib diri dia, dia sedang keaiban dirinya,
Jika dia mendapati aib, kalau dia tengok-tengok, ui betul lah kekurangan banyak dah, habis dah apa dia panggil kebajikan dia, maka dia akan sibuk dengan dirinya sendiri dan melupakan orang lain. Kalau begitu tak sadut sibuk dengan orang, aku duduk seorang-seorang lah, aku duduk seorang-seorang, tambah-tambah di akhir umur ni buat apalah duk pergi berkawan banyak, pergi berkawan saja kira nak mengumpat. Nah, baik aku duduk seorang, tak payah jaga hal orang, jaga hal aku lah. Hal ini dalam kitab Imam Al-Ghazali juga dan juga dalam kitab-kitab fiqh. Keharusan benda yang boleh bagi orang untuk mengelak diri daripada melakukan dosa kalau dia pergi ke masjid dan dia pergi ke surau-surau untuk buat jemaah. Kalau dia pi situ saja dia akan mengumpat orang. Maka dia boleh tak sah pi ke masjid dan pi ke surau. Dia jemaah saja di rumah dia. Ha, sampai macam tu. Sebab apa? Mudarat yang dia dapat tu daripada pahala dia pi itu tak cukup untuk nak cover tu. Bukan dekat dia makan pahala yang dia pi tadi lah. No, pahala lama pun duk kena. Allahu Akbar. Macam tu. Ya. Jadi kalau kita baca baru ni bab fiqh. Bab fiqh. Bab nak tayamum. Ya, nak tayamum kerana menggantikan air bagi kita nak uduk lah ataupun kita nak mandi wajib. Ya. Ha, jadi pasal apa kita gunakan air? Ya, pasal apa kita gunakan debu tanah daripada guna air? Pertama, sebab kita yakin tak ada dah air yang nak cari. Itu pun kena cari dulu, bukan boleh terus yakin lah. Ya, masuk waktu baru boleh mula pergi cari. Jauh mana? Lebih kurang 3 kilometer kawasan tu. Pusing, maknanya jangan sampai habis waktulah. Pusing, cari dah. Tak ada dah. Baru balik boleh tayamum. Ha, itu salah satu cara dia. Ataupun ada air tetapi tak boleh guna air sebab mudarat pada tubuh. Kena air tu bertambahlah luka, bertambahlah kudir, bertambahlah apa pun. Maka tak boleh kena. Maka bolehlah kita gantikan dengan apa? Tayamum. Tetapi nak cerita dalam hal ni, dalam nak cari air ni, kalau kita tahu ada kena cari 3 kilometer keliling ni, cari-cari, oh belah situ dengar kata ada air, ada telaga. Tapi rimau duduk main kot tu. Ha, maka tak payah pergi cari. Boleh tayamum terus. Ataupun ada di kitab menyebutkan kalau pi kot tu ada orang jahat yang nak ligan, ah jangan pi. Macam itulah kita nak pi ke masjid, siapa terhalang kita pi jemaah kerana kita pi tak pergi jumpa geng nak tuntut hutang kita sana, mampu kita tak sapi. Ah, ada keuzuran-keuzuran ni ha. Nampak? Jadi macam itulah, kalau pi habis pahala tak sapi buat di sini. Itu ya, dia mudarat pun ada mudarat yang teruk, ada mudarat yang kurang. Jadi kita pandai-pandai lah. Ya, pahala pun yang pahala besar, yang pahala kurang, pahala besar pergi masjid yang lebih ramai. Ha, tu. Kalau tak boleh pergi tuan tu, carilah tempat yang kita pi tu tak mengumpat sebab kita tak kena geng. Ha, dia ada cara-cara dia. Rasyatnya agama ni bagi peluang. Kau nak buat juga tak tahulah ya. Ha, ini. Jadi kalau dia tahu dah semakin kurang dah keaipan dia, kekurangan dia, ya, ha, dia akan melupakan orang lain lah. Dia kira diri dia lah, tak payah, tak perlu duk cakap bak orang lain lah. Jika sudah bertumpuk dosa-dosa kecil, maka dia tahu bahawa kemudaratan dosa-dosa kecilnya lebih banyak daripada kemudaratan dosa besar yang orang lain. Oh. Walaupun ada perkara-perkara yang dia buat tu tak sampailah dosa besar, tapi dosa kecil saja. Ya, mengumpat kepada orang yang jahat dia jadi dosa kecil. Ya, menumpat orang baik jadi dosa besar. Ha, tapi hak dosa kecil ni pun dia tahu ni, kalau dia banyak-banyak terhimpun dosa kecil, dia terangkat naik jadi dosa besar. Salah satu daripada dosa kecil menjadi dosa besar, iaitu ya memperbanyakkan dosa kecil, dia akan terangkat jadi dosa besar.
Yang kedua, merendah-rendahkan. Ini dosa kecil. Ya, tak ada apa. Merendahkan dia tu terangkatlah jadi dosa besar. Jadi, dia tahu. Ha, kata Tok Guru, bandingannya orang yang duduk nak jaga dosa dosa kecil, dosa besar ni, seperti nak pi memugak di hutan. Orang laki-laki dia pi memugak di hutan. Bila dia memugak, dia jarang tersepak pokok-pokok yang besar. Adakah duduk saja tapi langak pokok tiang besar-besar tu? Dah. Yang dia tersungkuk rebah tu apa dia? Dia melanggar akak-akak kayu besar-besar ni atau ranting-ranting kayu ya. Nampak? Hak besar, dia nampak. Hak tu bahaya. Pergi duduk langgar tu cari pasal. Patah kaki. Ha. Maka yang dia duduk pusin, yang dia jatuh tu, kih mana? Kih akak halui atau kayu-kayu yang halui. Sama lah Tok Guru ibaratkan, kalau dosa besar kita tahu ni neraka. Tapi hak dosa kecil, kita rasa tak apa. Hak tak apa tu kerana banyak-banyak, dia teranggap jadi dosa besar. Ini Imam Ghazali sebut di sini. Bahawa dia sedang, kalau dosa kecil pun dihimpun-himpun, ya, lebih teruk daripada dosa besar kawan tu. Aku dapat, itu. Ini contoh yang Imam Ghazali kata, ini penawar yang paling mujarab. Ya, melihat kepada kaipan diri kita dan sayang kepada amal ibadat kita yang banyak, tentu tiba-tiba terpaksa korban bagi orang yang lain. Bukan nak jadi senang, nak pindah milik kepada orang yang lain. Jika tidak ada aib dalam dirinya. Ni, kalau dia tengok-tengok, aku ni tak ada apa ni, okey, aku ni tak nampak kaipan dirinya. Maka dia akan tahu bahawa kebodohannya atas aib-aib dirinya merupakan aib yang amat besar. Imam Ghazali nak kata, kalau kita ni lah, duk topong keaiban kita, duk tengok kekurangan kita, kita tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Orang lain boleh tengok keaiban kita. Kalau kita duk topong kita, kita tak jumpa kita. Aku okey. Jawab Imam Ghazali, engkau adalah sebenarnya ya orang yang apa merupakan engkau adalah merupakan aib yang amat besar. Hang kekurangan yang besarlah. Engkau ni sebenarnya sebesar-besar aib sebab hang tak pernah tengok manusia ni ya tak dapat elok daripada kekurangan ni. Kita manusia ni kan ada kurang kot tu, ada lebih kot ni. Jadi kalau tak nampak kekurangan kita, Imam Ghazali kata itu aib yang besarlah pada kamu. Bilakah manusia terhindar dari aib? Sampai bila bolehkah kita nak mengelak daripada aib? Imam Ghazali tanya, tak boleh. Kemudian, jika dia bebas dari aib, kalaulah perhati-perhati betul-betul, alhamdulillah tak ada dah kekurangan dia. Dia dah banyak dah betul-betul tangga dia nafsu mutmainnah dah. Dia tak pernah terlintas buat dosa langsung dah dan tak pernah jatuh dalam dosa dah. Allah pelihara dia. Maka dia mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganti mengumpat. Tuan Saduk mengumpat orang, bertambahkan kamu bersyukur. Banyakkan bersyukurlah kepada Allah. Banyaklah bersyukur. Bila kata bersyukur di sini, apa makna bersyukur? Bersyukur ni bukan setakat memuji Allah dengan kebesaran Allah, tetapi menggunakan segala nikmat yang Allah beri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah kita tanda bersyukur kita kepada Allah. Ya? Kita gunakan tenaga kita tolong orang. Itu tanda bersyukur kita kepada Allah. Kita mengajak ilmu. Itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah. Sebab syukur ni ialah perbuatan. Ya? Puji adalah menyebutkan pada hati. Itu dah dituntut baik dah. Tapi kalau puji saja, syukur tak buat. Ataupun puji saja, perbuatan menyalahi agama. Contoh, alhamdulillah lah Tuhan bagi kereta ni banyak. Ya? Tuhan bagi macam-macam kat kami ni. Padahal duk pakai kereta tu duk curi duit pejabat ataupun samun hak orang. Duk alhamdulillah. Puji tu bagus dah. Tapi tak kena pula dengan syukur. Maka kita kena baca kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Yang duduk di belakang Aqabah yang terakhir untuk kita sampai ke makam redha Allah kepada kita, walaupun kita buat ibadat mesti lengkap dengan Aqabatul Hamdi wa Syukri,
Yakni kita mesti jadi orang yang banyak memuji Allah dan bersyukur. Apa makna bersyukur? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa khalilum min ibadash syakur. Sikit sangat daripada hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Ulama tafsir. Sebab Allah kata ni untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Untuk orang beriman yang Allah sebut hamba. Kalau untuk orang kafir dia tak sebut hamba. Tapi sikit sangat hambaku yang benar-benar bersyukur. Dengar orang semua duk puji Allah, alhamdulillah apa semua. Tapi dalam tu dia duk buat maksiat. Dalam tu dia duk gunakan maksiat dia dengan riba, dengan macam-macam. Maka adakah dia panggil bersyukur? Tidak. Ha, tu sebab tu Allah kata sikit sangat. Sikit sangat hambaku yang benar bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita ni banyak bersyukurlah. Ya, masuk dalam golongan yang sikit tetapi kita orang yang bersyukur. Menggunakan dia bagi mata, kita lihat kepada yang halal. Kita tak tengok yang haram. Pasal apa? Bila kita guna mata untuk melihat yang haram, dia mengkufuri nikmat Allah. Kufurkan mata dengan tengok yang haram. Bercakap, mengumpat, mengkufuri nikmat Allah. Dia bagi lidah untuk bercakap elok tetapi bercakap tak elok. Ini semua kesan kepada syukur itu. Maka kalau tak ada terlepas itu, tak sampai kepada redha Allah. Imam Ghazali cantik susun ya. Ha, jadi mudah-mudahan kita sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan puji dan syukur kepada Allah. Bila kata syukur, gunakan segala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita untuk mengabdikan diri, mengikhlaskan nikmat yang Tuhan bagi kita ni untuk Allah. Macam tuan-tuan duk buat dah lah selama ni kan. Tenaga kita main mengaji, itu kesyukuran. Tenaga kalau ada kita tolong orang-orang lain ya? Kita tolong orang-orang susah, kita tolong orang yang belum Islam nak masuk Islam. Macam-macam apa yang ada kita ikhtiar. Sebab itu tanda menambahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Maka hendaklah dia menghindar darinya. Sikit lagi. Kemudian apabila lidahnya telah terlanjur mengumpat. Dia terlanjurlah kata, dia dah melakukan mengumpat. Maka dia mesti memohon ampun daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah dia pergi menemui orang yang diumpatnya itu seraya berkata, aku telah menzalimimu, maka maafkanlah aku. Kemudian hendaklah dia meminta untuk dimaafkan. Jika dia tidak boleh menemuinya, maka dia harus banyak-banyak memuji, mendoakannya, berbuat baik kepadanya, sampai jika dialihkan sebahagian pahalanya ke penderaan orang yang dizalimi, maka masih ada yang berbaki untuknya yang cukup baginya, iaitu kifarah mengumpat. Apa dia ni cerita ni? Imam Ghazali kata langkah terakhir, kalau dah terberlaku, dah mengumpat, dan mengumpat itu satu dosa, macam mana kita nak buat, nak minta ampun kepada Allah? Kita dah tahu tu dosa kita dengan manusia hanya boleh diampun oleh manusia. Allah tak ampun yang tu. Kita kena selesai dulu dengan sama manusia. Kalau di atas dunia ni kita tak boleh selesai, kita kena bicara di hadapan Allah dua-dua nanti di hari akhirat. Di bawah satu pengadilan yang agung, iaitu Allah. Tapi kalau kita selesai dah di atas dunia, insyaAllah hak tu tak sampai di sana. Sambil kita bertaubat, habis dah, dihapus kira dah. Tu. Jadi itu penting Imam Ghazali kata kat kita. Kemudian kita kena minta, mohon, kita pi jumpa orang yang apa kita mengumpat, dan kita kata aku telah menzalimimu. Ini pun dalam kata ni pun ada juga pandangan. Kalau ikut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi, nak kena sebut hak yang cara umum, aku telah menzalimi engkau, aku kata macam-macam kat engkau, aku nak minta maaf, itu cara umum. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, dia tak boleh cara umum, dia kena sebut satu-satu apa yang kita buat kesalahan kat dia. Sanggupkah kita? Yang tu tak tahan ni. Aku mengumpat hang itu macam ni, macam ni, macam ni, minta maaf. Aku mengumpat hang macam ni, macam ni itu.
hak kita duk minta maaf masa raya-raya tu ikut mazhab Imam Hanafi. Maaf-maaf belakang no. Ha tu. Ha tak apalah ya, asalkan ada minta maaf tu. Ya, tapi kalau ikut Imam mazhab Imam Syafi'i nak menegah ni, kita kena pi habaq kat dia. Hang aku kata begitu-begitu, macam lo kita buat salah kat dia, dia tak tahu. Hari tu masa kita duk motong sama-sama, hang tak mai aku balas skrap mang. Sebab tu hang duk kata awak kurang. Ha ni aku kena cerita dah pasal apa, takut mati kita ni kan. Jadi aku tak boleh bayar, duit pun tak ada dalam ni, aku tak ada ni minta ampun, minta maaf kat hang lah. Ha tak apalah, aku minta maaf ampun, aku ampunlah hang. Habislah selesai bab tu. Ha macam itulah. Jadi kata Imam Ghazali, pertama kita mohon keampunan daripada kita minta kat dia ampunkan kita. Tapi kita kena bertaubatlah. Kita kena bertaubat dengan Allah ya, tak buat dah. Jadi kita taubat ke Allah, kita tak mau, ya Allah ampunilah dosa aku. Ni aku nak pergi jumpa dah orang tu, nak abang kat dia, aku minta maaf kepada engkau dan kau maafkan aku. Tapi kita pergi cari dia tak ada. Dia pindah mana dah? Ataupun kita pergi dia mati dah. Macam mana nak selesai kita dengan dia? Imam Ghazali bagi cara penyelesaiannya, iaitu banyaklah kita memuji dia tu kepada orang ramai. Orang yang kenal dia kita pergi jumpa, Allah kawan kita tu pergi dah, tapi kebaikan, nampak? Cerita dia, cerita kebaikan dia, ya. Kita kena kabar ni, buat kerja ni, buat kerja dakwah juga lah ni. Hak orang mati dah, tapi kita kena pergi habaq ke orang di atas dunia ni kebaikan dia tu. Kena pergi buat promosi. Sebab apa? Nak cover hak yang kita duk ngumpat dulu dengan membanyakkan pujian balik kat dia. Yang kedua, mendoa kat dia. Doa. Malam ni 10 Syaban, satu yasin untuk kita, satu yasin untuk keluarga kita, satu yasin kat dia. Ha tu kadang-kadang sayang juga nak bagi kat orang satu yasin, terpaksa lah hang ngumpat kat dia banyak. Ha tu, mendoakan untuk dia. Ni cara ni. Ni pun bagus. Bagus pasal ada cara boleh keluar lagi, mendoakan kat dia. Ha, Imam Madali kata, yang ketiga, berbuat baik kepadanya sampai jika dialihkan sebahagian. Ha, berbuat baik pada dia macam mana? Buat baik ni saya kalau baca dalam kitab Imam Ghazali yang lain, dia kata contoh, kita sedekah. Kita sedekah. Hari ini 10 ringgit, ya. 10 ringgit. 8 ringgit untuk aku dan isteri ku. 2 ringgit kat tu kawan aku tu. Yang kawan aku dah mati dah. 2 ringgit untuk dia. Ha. Hari ini sedekah macam tu juga, sedekah macam tu ya. Ambil pahala baca Quran. Waktu pagi Quran bagi kat dia, petang bagi kita, kacau ni. Pasal kita dah banyak salah dengan dia. Apa harapan kita? Nanti bicara di padang mahsyar nanti, Allah bagi kat dia tu pahala kita duduk sedekah sampai sana besar. Dia dapat banyak. Dia pun heran, dia tak pernah baca Quran. Dia terkejut, macam mana pahala Quran banyak. Maka malaikat beritahu ni, kawan hak mengumpat hang tu lah dia sedekah kat hang. Oh, kalau begitu aku ampunlah dia. Ha, boleh tak kita buat kebajikan macam tu? Untuk kita pun payah nak cari, nak buat untuk orang lagi. Kalau kuat tak apa. Jadi kalau kamu tak kuat Imam Ghazali, baliklah kepada melihat keaiban kita. Kalau kita telah terbuat, pujikan dia banyak, doa banyak untuk dia, buat kebajikan, sedekah dekat dia sebahagiannya. Ya, sebab apa? Sebab sebahagian hak kita dah lari pergi kat dia dah. Ha, kalau ikut sebahagian hak kita lari pergi kat dia lah. Takut saat ni hak kita habis, kita kena ambil hak bahagian dia, hak maksiat dia. Amai kat kita, nu cara di sana nu. Ha, jangan kalau begitu. Cukuplah takat tu, hak mana kita tersalah tu ibarat sebagai kifarah ngumpat. Ha, wallahu alam. Setakat tu sajalah yang saya dapat membaca perkataan Imam Ghazali berhubung penyakit yang kedua, iaitu mengumpat. Segala yang baik itu daripada Allah, jika ada mana-mana kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Dan saya, kalau kita tak jumpa dah bulan berikutnya, ya, saya mengucapkan selamat kita menyambut keberkatan Syaban. Sekarang dah masuk nisfu Syaban hari ini. Dan juga kita doakan Allah sampaikan kita kepada Ramadan, ya, supaya kita diberkati, ya. Sebulan penuh, bulan yang penuh kemuliaan daripada Allah, bulan pengampunan, kita sama-sama sampai kepadanya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna
وذكرنا ما نسينا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والحمد لله رب العالمين.